Anda punya keinginan yang sangat besar, bertahun-tahun belum terkabulkan. Maka kali ini saya ajarkan jurus langit, ilmunya Allah. Apa ilmu langit itu dan kira-kira dalilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, kembali dengan saya. Ada kita sebut jurus langit atau ilmu langit yang sangat ampuh, yang insya Allah membuat apapun keinginan kita cepat terkabul. Tentu atas izin Allah SWT. Ya, kita sering ya mengencangkan amalan, zikir, doa, ya melakukan banyak hal untuk mencapai keinginan, tapi terkadang masih belum menemukan hasilnya, belum diijabah oleh Allah. Atau mungkin Anda punya keinginan yang sangat besar, bertahun-tahun belum terkabulkan. Maka kali ini saya ajarkan jurus langit, ilmunya Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Terus apa ilmu langit itu dan kira-kira dalilnya, atau mungkin yang bisa disampaikan bahwa itu betul-betul ilmu yang terbukti dengan keilmuan tersebut? Apa? Kalau kita orang Islam ya ada dalil Al-Quran ya, salah satunya surat Az-Zariyat yang artinya, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Ini betul disebutkan di langit. Maka demi Tuhan langit dan Tuhan bumi, yaitu Allah SWT yang membuat langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Maksudnya adalah ucapan kita, doa kita, keyakinan kita yang kita panjatkan dengan iman kepada Allah, anugerah dari Allah dari langit itu akan turun. Dan disebutkan memang itu hal yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Maka misalkan Anda pengen mobil, Anda pengen rumah bagus, Anda pengen cepat menikah, pengen dikaruniai anak, pengen disejahterakan oleh Allah, diberi kekayaan, maka sebutkan doa-doa itu, dekatkan diri dengan Allah seperti ayat yang tadi saya sampaikan, dengan zikir, dengan tasbih karomah dari saya ini. Nah, zikir ini adalah semacam kayak kode untuk bisa sambung dengan Allah, menurunkan anugerah yang ada di langit, sehingga tidak sembarangan asal mengucapkan, tetapi dengan mengucapkan doa setiap hari sambil zikir dengan tasbih karomah dari saya, itulah ilmu langitnya Allah yang akan diturunkan, anugerah dari langit yang akan diturunkan. Sambil zikir ucapkan doa, sambil zikir ucapkan doa, sambil zikir ucapkan doa, dan tambah keyakinan bahwa Allah mengabulkan. Barakallah, semoga bermanfaat. Saya Kang Masrulan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.